Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita tak ternilai, yang begitu luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Terkadang apa yang Allah berikan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita, teu dipenta ku urang, tapi Allah langsung mere. Karena itu wajib selaku manusia untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nilai syukur kita dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah selamanya pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita sekalian ila akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Sekarang kita memasuki bulan Zulqa'dah, sudah masuk pada tanggal 26. Sudah masuk kepada akhir di bulan Zulqa'dah. Maka kalau saya tidak salah perhitungan, pada tanggal 18 Juni nanti besok lusa, itu sudah di akhir penghujung Zulqa'dah, maka akan biasanya dilaksanakan untuk ru'yat, melihat awal bulan Zulhijjah, bulan yang ke-11, bulan yang ke-12, yaitu bulan-bulan yang Allah jadikan menjadi bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan 12 bulan inda idatas syuhur. Allah menciptakan 12 bulan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah jadikan jadi bulan yang diharamkan. Maksud yang diharamkan bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan itu berurut-urut, ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang satu terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, ngurut. Misah hiji, Rajab. Di bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan 11, bulan 12 dimuliakan Allah, karena di sana ada perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Terutama dalam hal ini berkaitan dengan rukun Islam kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghujung akhir, di akhir bulan, di akhir tahun, maka ada satu perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, yang sebetulnya ayat ini Allah turunkan 15 abad yang lalu, tapi baru kaharti, baru kita ngerti, baru kita ngertos apal ieu ayat di akhir abad sekarang ini. Padahal ayatnya Allah turunkan 15 abad yang lalu. Dalam salah satu ayat Allah menyampaikan Al-Hasyr ayat 18. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Kalimatnya pendek, tetapi maknanya yang sangat dalam. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, wal tandur nafsun, hendaklah memperhatikan dari diri kita apa-apa yang telah kita perbuat, ligod, untuk melangkah hari esok, untuk mempersiapkan hari esok. Jadi intinya setiap yang kita perbuat, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, naon wae nu ku urang dipidamel, naon wae nu ku urang dipigawe, kudu dilaksanakeun ningali evaluasi. Wal tandur itu, perhatikan apa yang telah engkau kerjakan untuk melangkah hari esok. Lihat apa yang kau lakukan untuk membuat rancangan hari esok. Evaluasi apa yang telah kita kerjakan agar kita bisa membuat rancangan program ke depan berdasarkan evaluasi hari ini.
tong jauh-jauh apa yang harus kita evaluasi, ibadah urang lah, ibadah kita sehari-hari yang harus kita evaluasi. Kamari bulan Ramadan, sejauh mana kita melaksanakan bulan Ramadan, amal-amalan kita, apakah amalan-amalan bulan Ramadan sudah kita laksanakan lagi di bulan di luar bulan Ramadan, atau pada saat bulan-bulan ini amal-amal bulan Ramadan masih kita laksanakan? Lamun bulan Ramadan kamari orang resep sholat berjamaah, pastina kalau hasil evaluasi ternyata berjamaah itu luar biasa, maka berjamaah mau ditinggalkan, bahkan lebih ditingkatkan. Nu biasana jamaah teh paling bisa banter bertemu dengan warga kalau pulang dari rumah maghrib jeung isya, kita tambah sekarang ada duhurnya, ada asarnya. Subhanallah, komo laun bisa sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu yang luar biasa. Sebab orang yang melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh ini teh penting poek bongkleng, maka ketika dia berangkat di tengah gelap gulita itu melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, isya dan subuh katanya, maka Allah akan memberikan penerangan nanti di yaumil akhir. Ini na penting ke di yaumil akhirnya bakal dicangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini evaluasi. Lamun jamaah kita kurang baik saat itu, perbaiki hari ini. Kenapa? Karena amal ibadah kita akan berpengaruh dalam kehidupan kita, akan memberikan dampak kepada kita. Satu, berjamaah, maka giring anak kita, giring istri kita, giring suami kita bisa hadir ke masjid. Kemarin bisa sholat berjamaah, tapi berjamaah nah cuma sekelompok sebagian saja, jeung berjamaah nah lain di masjid, sekarang pindah jamaah nah ke masjid. Kemarin sulit berjamaah di rumah, sekali-kali kita laksanakan sholat berjamaah, bapak nak jadi imam, istri dan anak-anak jadi makmum. Berjamaah terus dilaksanakan. Pendek kata evaluasi sholat berjamaah orang bersama-sama. Mungkin pasti termasuk saya sendiri mengingatkan pada diri sendiri untuk senantiasa terus mengevaluasi sholat kita dan perbaiki sholat kita. Yang kedua, barangkali kamari masih poho jeng masih cul-culan, mungkin resep nak maca Quran teh selama bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan orang teu maca Quran deui. Ini harus dievaluasi oleh kita, tinggali oleh kita. Nah, hirup temuni susah, barangkali Qur'an lepas ngan ingetna bulan Ramadan hungkul. Lepas bulan Ramadan, lepas Qur'an, dilepaskeun deui kehirupan anu Allah Subhanahu wa taala. Sok orang-orang berjamaah rajin Ramadan. Sedekah rajin bulan Ramadan. Bantu ka fakir miskin rajin bulan Ramadan. Maca Qur'an tadarus rame di mana-mana. Begitu nyadepan lebaran, semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Tapi nahai bola sebulan Ramadan rezeki muni hese. Ramadan lepas, Ramadan jamaah lepas, taraweh lepas, ibadahna lepas deui, Qur'anna lepas deui, hirupna ge dilepaskeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi. Mari kita mengevaluasi. Qur'an kemarin kita baca, sekarang jangan sampai telat. Kita programkan. Saya punya program kalau di rumah. Begitu sholat subuh, nu dibaca ulah bacaan yang aliran informasi yang berdatang dari manusia. Tapi coba kita baca WA dari Allah Subhanahu wa taala minimal seayat dua ayat setelah sholat subuh. Sebelum membaca WA dari orang teman kita, grup kita, baca WA dari Allah ini. Satu ayat dua ayat baru membaca WA yang lain. Diupayakan, diusahakan sebelum pegang HP. Da urang mah hirup moal lepas dina HP jaman ayeuna. Udang sare HP, rek init HP, init ka masjid tinggalin HP ripuh, komon init ka kantor tinggalin HP cigar tinggalin naon we teh dengeran HP ripuh. Luar biasa dampaknya, kehidupannya mengganggu kepada kita. Rek ibadah oke kaganggu ku HP mah. Ini evaluasi. Jadi mengevaluasinya kita tidak jauh-jauh hirup kehidupan kita. Karena hidup kita, kebiasaan kita itu akan menjadi kebiasaan yang Allah berikan yang baik. Kebiasaannya baik, Allah pun akan memberikan kehidupan yang baik. Evaluasi sholat kita. Nilai sedekah kita. Evaluasi bacaan Quran kita. Sedekah kita kemarin rajin Ramadan, sekarang itu pun harus kita coba tingkatkan. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, inilah Allah memberikan peringatan untuk senantiasa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ibadah kita, mengevaluasi apa yang dilakukan oleh kita. Untuk apa? Ligon, agar besok itu melangkah tidak salah lagi.
Lamun kadie jalan teh sudah jalannya, jalannya macet, untuk jalan lagi menuju arah sana, jangan cari jalan yang macet, cari jalan yang tidak macet. Itu evaluasi. Kalau mencari jalannya ini jalannya rusak, kalau untuk menuju tempat yang sama, jangan cari jalan yang rusak, cari jalan yang lebih baik, agak cepat tujuannya. Tahayan lagi hirup kayak gitu. Lamun loba salah ting, ya kunaon hirup evaluasi. Mungkin ada yang salah, tidak mungkin yang tidak salah. Dan Allah tidak pernah memberikan yang salah. Selalu baik. Allah menciptakan selalu yang terbaik untuk kita. Ini evaluasi. Untuk memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagian hidup kita adalah untuk senantiasa beribadah. Tapi ibadah pun harus tetap kita berevaluasi, agar senantiasa kemarin yang dilakukan hari kemarin, dilakukan hari ini, hari esok kita bisa lebih meningkatkan. Paling tidak tara biasa sholat berjamaah 5 waktu, sekarang kita mencoba 5 waktu untuk sholat berjamaah. Yang mau di kantor, yang mau di masjid, syukur-syukur di masjid terus-terusan. Dari kantor pasti ayah masjid nak, ayah musola nak, itu berjamaah terus dilakukan selama terus-terusan. Kemudian kita juga evaluasi baca Quran kita, karena ini adalah untuk memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Sedekah kita, kita perbaiki. Kalau kemarin masih kita bolong-bolong, kita coba untuk lebih bergerak lagi bersedekah. Bulan ini, akhir bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Semua ibadah Allah akan memperhatikan di bulan-bulan yang mulia ini. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat ini, apa yang telah kita lakukan ini, menjadikan amal yang mabrur diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi lamun urang merek sesana ke Allah, Allah pasti bahkan merek nage luwih ti sesa. Berikan yang terbaik, maka akan diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah. Saya selalu teringat kepada kisah sejarah itu, katanya akan selalu berulang. Ada orang yang mengatakan hidup itu berputar dan hidup itu adalah melingkar. Jadi kalau lingkaran, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, jadi lamun titik-titik ia muter ka dia, balik deh ka dia, maka itu akan bertemu. Dan itu kehidupan akan senantiasa berulang, cuma dalam posisi kualitasnya beda, suasana beda, tapi hakikatnya sama. Maka ada orang yang mengatakan zaman sekarang ini sudah sama seperti zaman kata Rasul. Zaman apa? Jahiliyah modern. Sebab ciri-ciri sifat-sifat zaman jahiliyah aya dina zaman ayeuna, berarti zaman jahiliyah modern. Bahkan kejadian zaman Nabi Lut oge geus aya ayeuna di zaman ayeuna. Ini evaluasi. Dan itu akan terus melingkar. Dan kalau kita terus berevaluasi, kita terus menilai, insya Allah, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam langkah-langkah kehidupan kedepannya. Insya Allah, ibu, bapak, jamaah, ya hadirin yang dirahmati Allah, senantiasa Allah akan melimpahkan rezeki yang berkah kepada ibu dan bapak jamaah semuanya, dan senantiasa dilimpahkan rezeki tiada lain adalah untuk bekal ibadah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan depan, bulan Zulhijjah, ada satu ibadah yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, ibadah berkurban. Mudah-mudahan kita mencontoh keluarga Ali Ibrahim yang sangat luar biasa. Allah limpahkan rezeki kepada kita dan kita bisa berkurban kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan niat yang ikhlas menjadi amal yang mabrur diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.